Oke, okay, guys, tadi ini namanya angin base. Nah, itu base. Nah, buat base. Base gede. Nah, base gede. Jadi ini memang buat tradisi untuk base. Oke. Okay? Guys, selamat datang di channel Pandai Bali. Nah, saat ini saya ada di suatu pesta pernikahan di kampung saya, yaitu di Lilin. Nah, ini sekarang namanya Ngebat. Nah, cara Ngebat ini dilakukan secara bersama-sama, karena di sini memang menunya semua itu dari bahan babi, guys. Nah, jadi inilah sistem Ngebat. Nah, ini dilakukan dari pagi hari, dari jam 4. Nah, kalau tadi malam itu ada namanya membuat base genap.
Nah, ini namanya ngincu. Ngincu apa adanya nih? Ngincu ikan babi. Nah, daging babi. Jadi ini nanti bahannya untuk sate pusut. Sate pusut. Nah, ini nanti bahannya untuk sate pusut. Sebelum jadi sate pusut harus ditumbuk atau istilahnya di sini namanya ngincu ya. Ngincu. Nah, istilahnya ngincu. Nah, ini rencananya pakai rawon. Ya, adik. Nah, ini rencananya pakai rawon. Ini terbuat dari tulang punggung babi ya. Kaki, punggung, pokoknya yang ada tulangnya itu nanti akan dibuat rawon. Dan ini saya bersama salah satu tukang ngebat. Nah, ini proses apa namanya ini? Yang ini? Ya. Ini namanya rumbah. Rumbah. Nah, ya. Ini rumbah ini nanti untuk apa? Untuk ebat-ebatan. Untuk ebat-ebatan. Ya. Nah, ini perlu skill nggak, Pak, untuk membuat apa namanya itu kayak rumbah ini? Rumbah ini. Jadi ada tekniknya biar tidak tangannya luka ya? Ada tangannya luka. Enggak, sudah berapa bisa lama nih ngebatnya nih kalau ini? Oh, kalau ini sudah 30 tahunan sudah hebat ini. Untuk saya. Lama sekali ya. Saya, iya. Tapi memang dari nenek moyang sudah begini kita ketemu. Jadi sudah iya, tradisi. Tradisi. Nah, ini bahannya untuk lawar. Jadi, Pak, ini buat apa nih, Pak? Buat sate. Ini bahan untuk sate. Bahan untuk sate. Sate jenisnya apa nih, Pak? Jenisnya sate asam. Sate asam. Nah, jadi gitu guys. Jadi ini untuk membuat sate asam. Nah, Pak, ini nanti untuk apa nih, Pak? Di sate apa nih, Pak? Sate sate gege.